Kiper Timnas Indonesia Hernando Ari kembali bergabung latihan di klubnya Persebaya Surabaya. Pemain berusia 21 tahun menyempatkan diri menceritakan pengalamannya melawan juara Piala Dunia Argentina. Persebaya Surabaya kembali gelar latihan di lapangan Tor Surabaya Rabu sore. Dalam latihan, kiper Hernando Ari sudah ikut bergabung. Namun karena masih kelelahan usai membela Timnas Indonesia di FIFA Match Day, Hernando Ari hanya latihan ringan sendiri. Pemain berusia 21 tahun ini mengaku banyak pelajaran berharga yang didapat kala menghadapi juara Piala Dunia 2022 Argentina. Usai pertandingan, pemain asal Semarang ini juga bisa bertukar jersey dengan kiper Argentina, Emiliano Martinez. Ya mungkin pelajaran saya ambil itu lebih banyak ambil cepat keputusan karena kita melawan negara juara Piala Dunia mas, dan juga banyak-banyak baca bola, dan yang salah satu yang penting itu main footwork saya, jadi saya harus memperbanyak main-main bola kaki itu. Setelah selesai membela Timnas Indonesia, Hernando Ari kini fokus mempersiapkan diri bersama klubnya Persebaya Surabaya jelang bergulirnya Liga 1. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.